Asyik. Gue ada tugas buat kalian nulik artis di stadion GBLA sekarang. Jangan sampai gagal ya. Saya mau ngopi dulu. Oh, si bos enak ya. Dia enak ngopi lah, kita yang kerja. Ya, gitulah si bos, nasib anak buah. Ayo kita awasi, jangan sampai lolos inceran kita. Ini yang mana artisnya? Udah, pilih yang ada di depan aja. Kita siap-siap kok. Kalau dia sendirian, kita karungin aja. Oh, oke deh. Lepasin! Menculiknya bagus, kalian kerjanya bagus gitu dong. Sekarang saya akan minta tebusan yang besar sama panitianya. Kalian bawa artis ini ke belakang, jangan sampai orang tahu ya. Bos. Mohon maaf, ini dengan panitia. Ini Bapak, Ibu, mohon maaf, artisnya sedang kami culik. Alhamdulillah, artis dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kalau nggak ngerepotin. Saya mau minta tolong ke Bapak sama Ibu, tolong transfer uang sejumlah 200.005.000 rupiah. Kok ada 5.000-nya, Pak? Anak buah saya lupa bayar bakso di abang tukang bakso. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, udah tak tahan lagi. Aku mangkoknya, ibariku merah. Oh, iya Pak. Tolong jangan diapa-apakan ya, artis kita Pak. Tolong dong siapa aja, cekin dong itu artisnya ada apa gak sih? Ada kok, aman-aman. Maaf Pak, Bapak kayaknya salah orang deh Pak. Gimana Pak, salah orang gimana ya Pak?
Ini saya benar saya culik saat sedang latihan di konser, Pak. Mending bapak balikin ya tuh dancer. Pak, sebelum saya lapor polisi, itu dancer asal lo tahu. Kalau makan banyak, Pak, bawa lagi. Daripada bapak ribet, udah balikin aja, Pak. Nggak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Lu kerja segitu aja nggak becus. Jadi yang kalian culik itu siapa? Dasar kalian berdua nggak punya mata ya? Kalau punya telinga tuh didengar, kalau punya mata ya dilihat, ngerti? Jangan gitulah bos, kita kan sudah berusaha. Emangnya bos cuma duduk manis sambil minum kopi doang? Ribut-ribut. Tugas dari Ani udah beres belum? Udah bos. Tapi apa sih ente? Bos ini Sandre. Ani mau lihat nih artis yang bikin heboh konser. Astagfirullahaladzim. Ini kan Omen. Gila kamu somat. Ini masuk Omen, saudara Ani dari kakaknya paman, bapaknya nenek, cucu buyut, ibu dari adik, tante, keponakan, kakaknya pamannya, bapak, ibuku dari anak, cucu, nenek, buyut, kakak buyut, kakek, bapakku. Intinya mah ini saudara Ani. Somat. Kerja gini aja lu gak becus. Cepat lepasin Omen. Iya bos, udahlah bos, jangan marah-marah. Omen udah dibalikin. Maaf deh bos, lain kali gak akan gagal lagi. Swear, beneran. Aku bosan mendengarkan curhatanmu, aku bosan mendengarkan keluhanmu, aku jenuh mendengar kata-katamu, aku jenuh mendengarkan ocehanmu. Aku bosan dengan curhatanmu, aku bosan dengan keluhanmu, aku jenuh mendengar katamu, aku jenuh dengar ocehanmu. Karena kamu tak nurut padaku, apa yang aku katakan padamu. Karena kamu tak dengarkan aku selalu nasihati kamu. Benar demi apa? Cius bos, untuk menebus kesalahan saya, mendingan kita dang dulu yuk bos.